Sebenarnya kepingin sih kayak bayangin sambil streaming kan. Sebenarnya kalau soal nanggepin live chat waktu lagi streaming ini, jujur dulu aku nggak seberapa suka ya. Bang Rester terus dulu sebagai orang yang pertama kali nyentuh video game tuh gamenya apa dan kayak gimana feelnya? Untuk kamu yang merasa seperti sih buang-buang waktu kalau main game tidak dikontenin, kamu pasti nganggur. Jangan-jangan makanya Bang Rester jadi aku harus siapin guide sebelum aku dikritik orang lain. Kan ada situasi-situasi orang baru masuk dengan sikap mungkin toksiknya dia atau ngejelek-jelekinnya dia atau so asik dan so so jagonya ya. Dia yang kayak gitu-gitu gimana Bang? Aku lebih enjoy Starreal karena lebih nggak ribet aja kayak maksudnya. Lucu banget sih. Aku khawatirnya kalau orang udah terlibat main game dengan uang. Seperti awalnya aku mikir ya, ih enak banget kita gamer ntar bisa nyari uang ke depannya karena ada game-game NFT sekarang.